Wow, dan ternyata opus udah tinggi, bos. Walaupun di sini lumayan banyak tikungan nih. Oke, jadi kita gaspol lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Oke bos, di pagi hari ini kita berada di Batu Aji nih ya. Jadi sambil melanjutkan perjalanan, saya juga selalu berdoa semoga teman-teman semua sehat selalu, rezekinya dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kalau untuk jalan Batu Aji ini sekarang udah jadi 3 lajur nih bos. Keren gak tuh? Mantap. Oke, jadi di video kali ini kita akan gaspol lagi nih. Seperti apa sih Batu Aji ya di pagi hari ini. Dan juga kemarin ada yang request juga ya, gimana katanya suasana atau kondisi opus sekarang di tahun ini ya, atau di bulan Desember ini. Oke, kita akan gaspol ke sana dan nanti juga kita akan tembus menuju ke Tiban ya. Jadi kita akan gaspol menuju ke Tiban sambil melihat kondisi opus seperti apa, karena kemarin ada yang komen bos di kolom komentar ya. Di depan kita ada bus nih, bus pariwisata. Oke, kita salip. Aduh, ini bapaknya nih lawan arah, kacau. Nah, jadi kalau untuk jalan ini sebenarnya sih belum siap nih ya, belum siap 100% karena masih ada tahap apa ya namanya, masih tahap pelebaran gitu bos di sebelah kanan kita ya. Kalau di sebelah sini sih udah 3 lajur nih, di sebelah kiri kita lumayan ramai nih, perumahan ABC kayaknya tuh kalau nggak salah ya namanya. Oke, jadi sekarang tuh tanggal 16 bulan Desember 2023, tepatnya tuh di hari Sabtu bos. Aduh, kacau. Jadi itu sekarang hari Sabtu jam 6:30, 6:30 kurang 10 menit. Cuma di sini nih ada jalannya yang gak rata nih bos, ada beberapa titik yang gak rata ya. Kayaknya sih memang jalannya ini perlu diaspal ulang lagi nih. Jalannya udah lebar sih, kalau di sini udah 4 lajur nih, mantap. Tanjung Riau lurus, Sekupang belok kanan, Tanjung Uncang belok kiri. Oke, siap. Jadi di depan kita ini ada bundaran Simpang Base Camp. Oh, dan di depan kita nih akan ada bangunan nih bos, mantul. Oke, jadi kita pagi-pagi udah ke Batu Aji ya. Cuma sayangnya tuh di depan kita ini udah jadi 1 lajur lagi nih, atau jadi 1 jalur lagi ya untuk jalannya. Tapi walaupun 1 jalur sih, kalau mulus gak apa-apa ya. Dan di sebelah kiri kita ada pasar nih, gak tahu nih apakah pasar pagi. Tapi kalau pasar pagi nih pasti buka ya, kayaknya sih pasar sore gitu bos, kayaknya bukanya tuh sore-sore ya. Dan di sini nih lumayan ramai nih ternyata ya kalau pagi hari ya. Sentra Niaga Emas di sebelah kanan kita.
Ini nih di sebelah kanan nih ada yang merit nih kayaknya. Oke, kita gaspol dan lampu ini nih. Kalau agak apa ya, terkena goncangan dikit langsung hidup, bos. Dan setelah saya telusuri kemarin ya, ternyata tuh akinya ya. Kalau akinya ada goncangan gitu, lampu yang ini ya, itu hidup. Ini lampu apa sih namanya? Jadi kita santai aja, nggak usah ngebut-ngebut ya. Biar kita bisa menikmati pagi hari ini di marina. Kalau nggak salah sini udah masuk marina nih ya. Ya kalau di sini ya seperti ini untuk jalur-jalur ini ya, kabel-kabelnya ini. Tapi kalau di jalan utama sih kayaknya nggak seperti ini ya. Jalan utama tuh kabel-kabelnya itu ditanam, bos. Tapi kalau di jalan-jalan seperti ini kayak ke perumahan-perumahan gitu ya seperti ini, bergelantungan gini ya. Tapi alhamdulillah sih ini masih agak rapi gitu ya, nggak terlalu semerawut. Dan kita ini udah mendekati Opus nih, bos. Kita pun udah lama sebenarnya nggak ke Opus. Di sini akan ada bangunan juga nih sebelah kiri kita. Entah udah berapa bulan kita nggak ke Opus, nggak melihat kondisi Opus seperti apa. Dan di depan kita nih lagi nih, nantinya akan ada bangunan. Oh, di sini udah. Wow, ini udah bersih nih, bos. Ternyata ya. Karena di sini ini kayaknya sih akan ada bangunan, dan di sini banyak yang lagi jogging nih. Di depan kita ada Balai Pelatihan Kesehatan Batam. Asli sih di sini ya, kalau udah ramai nih pasti keren banget nih, bos. Dan keren Opus sudah nampak tuh. Saya juga nggak pakai sarung tangan. Sarung tangan ada sih ya di tas nih, nggak saya pakai. Dan kayaknya sih kita nih, insya Allah nih, tahun baru kita akan gaspol menuju ke Tanjung Pinang lagi ya. Kalau tahun baruannya sih tahun baruan di Batam kita, mungkin habis tahun baruan atau minggu besok kali ya kita akan gaspol ke Tanjung Pinang. Kalau nggak minggu ya Sabtu. Tapi enaknya itu sih kayaknya Sabtu ya, biar kita itu bisa nginep di Tanjung Pinang, bos. Jadi gitu. Dragon Inn di sebelah kanan. Wow, dan ternyata Opus udah tinggi, bos. Walaupun masih satu blok ya. Gila nih di depan kita ini. Dan nanti Opus ini akan besar ya. Tapi kalau untuk saat ini Opus masih satu blok, bos. Baru dibangun ya. Tapi udah lumayan tinggi nih. Wow, depan kita nih, bos. Nantinya nggak tahu nih akan ada berapa blok ya. Cuma di sini pintunya ditutup, jadi Opus itu seperti ini udah tinggi. Keren sih nih, udah tinggi banget ya. Nggak tahu tuh udah berapa lantai. Oke, kita gaspol aja. Karena pintunya tuh ditutup, bos. Jadi kita nggak bisa apa ya? Mau berhenti di situ tapi nggak nampak juga karena masih pagi dan pintunya pun masih ditutup, pintu gerbangnya gitu ya. Nah itu si BR.
CBR 250cc kalau nggak salah ya. Karena CBR ini hampir sama bos, sama ini ya, sama CBR 150 ya. Dan di depan kita nanti sebelah kiri ya, di sana tuh, di situ ada Opus juga bos, lanjutan yang tadi ya, sama kayak yang tadi, cuma di sini itu belum dibangun nih. Nah ini Opus juga sini. Di sini itu nantinya akan keren banget nih, ini pasti ramai banget bos. Nah ini ada tulisan Opus Bay atau Opus Bay. Oke, jadi kita udah mendekati nih, udah mendekati Tanjung apa tadi ya? Saya lupa tuh namanya, Tanjung Riau bos. Nih Tanjung Riau. Jadi itu kalau Tanjung Riau di pagi hari ya seperti ini bos, lumayan ramai juga sih. Oke, di sini ada sekolah. Sebelah kanan ada Kelurahan Tanjung Riau. Oke, kita gaspol. Bensin kita tinggal 1 bar nih, sangat mengkhawatirkan ya. Dan untuk pom bensin nggak tahu nih di mana nih. Tapi sih kayaknya masih aman lah ya, masih nyampe lah ke pom bensin, semoga. Di sebelah kanan kalau nggak salah ini ada Bukit Beliung namanya. Nah, di sini tempat wisata gitu, bos. Puncak Beliung, bukan Bukit Beliung ya. Puncak Beliung. Sini lumayan banyak tikungan nih. Dan di depan kita nih kayaknya nih ada pom bensin. Jadi kita beli bensin dulu nih. Kacau, bensinnya tinggal 1 bar. Waduh, ngantri. Tapi nggak apa-apalah. Oke, kita di mana? Sini aja. Oke, ternyata kita disuruh ke sini nih, bos. Oke, jadi kita gaspol lagi. Jadi udah beli bensin 20.000, bos. Per talit. Lumayan lah ya. 20.000. Dan di sini ada sekolah nih.
SDN 008 Sekupang Batam. Oke, kita gaspol. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Semoga kita nyampe sana masih hijau ya. Bismillahirrahmanirrahim, masih hijau. Alhamdulillah masih hijau dan sekarang udah kuning. Aduh. Jadi videonya sampai di sini dulu, bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Oke, di depan sana kita belok kiri. Aduh, ini kacau.